Telepon Heru Budi saat belusukan di Jakarta, Ganjar dibuli netizen. Bakal calon presiden PDIP Perjuangan Ganjar Pranowo dibuli warganet usai menelepon PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk menyampaikan keluhan pedagang saat belusukan ke pasar di wilayah Jakarta Utara. Langkah Ganjar ini dinilai netizen tak etis karena ia masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kian dekat dengan Pilpres, kian gencar pula para bakal calon presiden belusukan sana-sini demi meraup dukungan. Namun bukannya berbuah manis kunjungan, bacapres, PDI Perjuangan Ganjar Pranowo ke Ibu Kota Jakarta justru banjir cibiran. Pemicunya gara-gara Ganjar menelpon PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Joko Agus Setiono saat tengah belusukan ke Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara. Niatnya si baik menyampaikan keluh kesah para pedagang yang disampaikan kepada dirinya. Namun tindakannya itu justru memantik tanda tanya besar warganet di dunia maya. Netizen pun langsung menyerbu media sosial Ganjar Pranowo. Ganjar dinilai terlalu mencampuri urusan dapur orang, padahal ia pun belum juga purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tak sedikit yang menyindir sejumlah persoalan di Jawa Tengah yang belum juga Ganjar selesaikan. Kendati banjir cibiran, Ganjar tak mau ambil pusing. Ia menilai mendengar aspirasi penting untuk para pedagang.